Kami sangat senang dengan hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita semua akan melakukan peresmian generator oksigen. Kami akan melaporkan bahwa pada bulan Juni Rumah Sakit Umum Magetan pada saat itu terjadi pandemi yang luar biasa, di mana pada saat itu adalah puncaknya. Kami menerima pasien rujukan dari berbagai daerah, tidak hanya dari rumah sakit sekitar atau puskesmas, tapi dari semua tempat, bahkan ada yang datang sendiri. Pada saat itu puncaknya, yaitu di bulan Juli, itu sampai kami menerima 580 pasien positif. Dan saat itu juga puncak yang paling banyak, kematian 241. Jadi hampir 45% pasien yang dirujuk meninggal. Mohon maaf, termasuk saya juga jadi pasien di saat itu. Jadi puncak yang paling genting kami menerima di mana pada saat itu pasien-pasien yang datang sudah dalam kutip terlambat. Kami menyiapkan tempat tidur 117 titik, itu masih kurang. Sedangkan kebutuhan tempat tidur pada saat itu kami bornya itu sudah mencapai 108%. Sedangkan pasokan oksigen pada saat itu minim karena kami bergantung pada peresmian generator oksigen Pinok di RSUD Dr. Sanjiman Mas Yudi sih, Mas Yudi nih kok anu ya. Di luar satu PT di Samator. Nah, kami salah satunya dengan stok oksigen sekarang kami dapat sumbangan 10 dan itu pun tidak cukup. Setelah itu kemudian kita berpikir ulang bagaimana kita bisa memproduksi oksigen mandiri, salah satunya dengan rekomendasi dari WHO. Kita browsing, kita searching, salah satunya adalah dengan oksigen generator yang secara kerjanya alat ini memproduksi dengan cara mengambil oksigen dalam lingkungan kita, jadi yang tubuh-tubuh itu yang menghasilkan oksigen kita olah, dan hasilnya ini yang kita akan lihat. Semoga bermanfaat.